Pemirsa, tawuran antar warga Air Mata Cina dan Mangga Dua kembali pecah pada Minggu malam. Tawuran dipicu akibat sebuah pangkalan ojek depan SPBU Soa Bali dibakar sekelompok massa. Tawuran warga pecah di ruas jalan Latu Meten, tepatnya di depan Rumah Sakit Antara Kota Ambon pada Minggu malam. Tawuran ini melibatkan dua kelompok pemuda dari Air Mata Cina, RT 001 RW 003, dan kelompok pemuda Mangga 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Urimensing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Mereka saling menyerang menggunakan batu buntut akibat sebuah pangkalan ojek di depan SPBU Soa Bali dibakar sekelompok massa sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa aksi pelemparan batu antar kedua kelompok sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Timur. Kasubag Humas Polresta Ambon, Ibda Isa Kleitemia, mengatakan tawuran warga berawal dari pembakaran pangkalan ojek tepatnya di depan SPBU Soa Bali. Warga yang merasa pangkalan ojeknya dibakar langsung melakukan aksi pelemparan antara kelompok pemuda Air Mata Cina dan juga kelompok pemuda Mangga 2 di Jalan Latu Meten pada pukul 3 dini hari. Dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun untuk kerugian material terdapat banyak atap rumah warga yang rusak akibat terkena lemparan batu. Tim Moluka TV.